ikan teman guys yang kita dah cuci. Kita dah bersihkan, buang sisiknya, buang kepala, buang perut. Kemudian kita hiriskan bahagian badannya dan bahan lain yang kita gunakan. Ini dia cili, bawang putih, bawang merah dan juga bawang besar. Ikuti video kita untuk resipi ikan toman. Macam mana kita nak buat nanti guys. Okay guys, untuk ikan toman ni kita campurkan ataupun gunakan bahan perasanya, iaitu garam, ajinomoto, yang ni serbuk kunyit, serbuk kari ikan. Kita gaulkan guys, biar ianya bahan perasa itu meresap ke dalam bahagian isinya. Wangi. Sekarang ini kita panaskan minyak guys. Okay guys, sementara kita menunggu ikan goreng kita termasak, kita sediakan bahan tumis ya. Bawang putih, bawang merah, cili dan juga bawang besar yang kita akan tumbukkan nanti guys. Okay guys, masih menggunakan minyak gorengan ikan tadi. Kita tumiskan bahan-bahan. Ini dia, kita tumiskan bawang besar terlebih dahulu. Thank you.
Kemudian diikuti bahan yang kita tumbuk tadi, yaitu cili, bawang putih, bawang merah. Tumiskan sehingga naik wangi, guys. Oke, okay, guys, sekarang ini kita masukkan palm sauce. Terusnya diikuti dengan chili Thai, guys. Kita tambahkan sedikit Maggi secukup rasa. Okay, guys, ini dia ikan goreng, ikan toman yang kita goreng tadi, guys. Sangat mantap ini. Memang luar biasa. Oke, okay, guys, sudah pemasak, kita matikan apinya. Oke, okay, guys, ini dia ikan toman masak sos bercili.